Madrid tanggal 30 Oktober tahun 2021. Real Madrid akan main tandang melawan LC pada pekan ke-12 Liga Spanyol atau La Liga 2021 atau 22 Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Pertandingan di Estadio Manuel Martinez Valero ini dijadwalkan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. LC sekarang memang berada di papan bawah. Namun tim besutan Fran Escriba ini tak bisa diremehkan karena mereka cukup kuat di kandang. LC belum terkalahkan dalam laga-laga kandangnya di La Liga musim ini. Hasil-hasilnya adalah 0-0 versus Athletic Bilbao, 1-1 versus Sevilla, 1-1 versus Levante, 1-0 versus Celta Vigo dan 2-2 versus Espanyol. Selain itu di tempat ini musim lalu LC juga meraih hasil seri 1-1 kontra Madrid. Luka Modric membawa Madrid unggul tapi penalti Fidel membuat LC bisa mengamankan satu poin. Madrid sendiri baru saja mengalami sebuah anti-klimaks. Setelah menang 2-1 dalam El Clasico melawan Barcelona lewat gol-gol David Alaba dan Lucas Vazquez di Camp Nou pasukan Carlo Ancelotti ditahan Osasuna tanpa gol di Santiago Bernabeu. Madrid kini tertinggal 3 poin di belakang pemimpin klasemen Real Sociedad. Madrid memiliki 21 poin sama seperti Real Betis dan Sevilla. Madrid tentu dituntut supaya tidak terpeleset lagi. Modric dan kawan-kawan pun bakal perlu berjuang keras untuk bisa mengamankan poin maksimal di Estadio Manuel Martinez Valero nanti. LC cuma menang satu kali dalam tujuh laga terakhirnya di La Liga. Madrid cuma menang satu kali dalam empat laga terakhirnya di La Liga. Madrid cuma satu kali gagal menang dalam atas 10 pertemuan terakhir dengan LC di La Liga. Prediksi skor akhir, LC 1. 2 Real Madrid. Real Madrid tak bawa Karim Benzema dalam lawatan ke LC. Ada apa? Raksasa La Liga Real Madrid telah mengumumkan skuad yang mereka bawa untuk lawatan ke markas LC Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Karim Benzema tak ada dalam skuad ini. LC versus Real Madrid menjadi partai pembuka Jornada 12 La Liga 2021 atau 22. Los Blancos tentu menargetkan poin penuh setelah di laga terakhir ditahan imbang Osasuna 0-0. Real Madrid saat ini menduduki peringkat 2 di tabel klasemen dengan poin 21 tertinggal 3 angka dari Real Sociedad di puncak. Namun El Real baru bermain 10 kali. Benzema merasakan sakit luar biasa pada punggung kakinya usai mendapat tackle pada laga melawan Sheriff Tiraspol di Liga Champions beberapa waktu lalu. Setelah itu Benzema masih memaksakan bermain melawan Barcelona dan Osasuna. Namun kini Real Madrid memutuskan untuk memberi sang bomber waktu istirahat. Benzema pun tak muncul dalam sesi latihan terakhir Real Madrid di Valdebebas sebelum berangkat ke LC. Kini nama pemain 33 tahun itu ternyata benar-benar tak masuk dalam skuad pilihan Carlo Ancelotti. Eden Hazard jadi buruan pertama Newcastle. Newcastle United bergerak memburu pemain jelang bursa transfer musim dingin Januari nanti. Eden Hazard masuk dalam kandidat utamanya. Newcastle United kini berubah jadi klub sultan setelah dibeli oleh Mohamed bin Salman lewat perusahaan konsorsiumnya yakni Public Investment Fund, PIF, di awal bulan Oktober ini. PIF punya modal melimpah untuk menyulap Newcastle jadi tim papan atas. Tentu caranya dengan memboyong para pemain dan manajer top. Dilansir dari ESPN Newcastle United, mau terjun di bursa transfer musim dingin pada Januari nanti. Beberapa nama sudah diincar, salah satunya adalah Eden Hazard. Pemain Real Madrid ini terus melempem di Spanyol dan pihak Madrid dikabarkan siap menjualnya. Hanya dua klub yang tertarik pada Hazard, yakni Chelsea dan Newcastle, ujar sumber terpercaya. Eden Hazard pernah mencatatkan kisah manis di Liga Inggris kala memperkuat Chelsea di tahun 2012 sampai tahun 2019. Hazard jadi salah satu pemain top kala itu. Hazard mampu meraih dua titel Liga Inggris sekali Piala IFA dua kali juara Liga Eropa dan sekali juara Piala Liga Inggris. Hazard juga pernah menyabet gelar individu pemain terbaik. Petualangan Hazard di Spanyol sayangnya tidak berjalan mulus. Hazard kerap cedera sehingga jarang bermain. Real Madrid akan membuka pintu bagi klub-klub yang siap memboyong Eden Hazard. Namun diketahui Madrid cuma mau menjual permanen alias tidak meminjamkannya. Kontrak Hazard di Madrid masih berlaku sampai tahun 2024. Harganya di pasaran menilik transfermark ada di angka 25 juta euro atau setara 423 miliar rupiah. Federico Valverde akan tetap di klub meskipun ada minat dari Chelsea. Chelsea dikabarkan tertarik pada gelandang Real Madrid Federico Valverde. Pemain Uruguay itu bagaimanapun akan menolak kemajuan raksasa Liga Premier itu untuk tetap tinggal di ibu kota Spanyol bersama tim Carlo Ancelotti. Menurut El Nacional Chelsea kecewa dengan penampilan pemain pinjaman Atletico Madrid Saul Niguez. Mereka tidak mungkin menggunakan opsi mereka untuk membeli pemain Spanyol itu di akhir musim. Pasukan Thomas Tuchel malah akan menargetkan penandatanganan gelandang Real Madrid Federico Valverde. Saul hanya membuat satu penampilan untuk Chelsea di Liga Premier sejak bergabung dengan klub dari Atletico Madrid. Saul diberi kesempatan menjadi starter melawan Aston Villa. Namun ia ditarik keluar pada babak pertama setelah gagal mengatasi kecepatan dan fisik permainan. Pemain berusia 26 tahun itu baru tampil tiga kali di semua kompetisi untuk Chelsea musim ini. Dia saat ini berada di belakang Jorginho, Mateo Kovacic, Ngolo Kanté, Ruben Loviscek dan Ross Barkley dalam urutan kekuasaan di Chelsea. Oleh karena itu, The Blues tidak mungkin menggunakan opsi mereka untuk membeli Saul seharga 40 juta euro di akhir musim. Federico Valverde di sisi lain telah menjadi favorit penggemar di Real Madrid sejak melakukan debut seniornya untuk klub selama musim tahun 2017 sampai 18. Gelandang box to box telah menjadi bagian integral dari starting line April Madrid sejak musim tahun 2019 sampai 20, dan telah membantu klub memenangkan La Liga dalam lima musim di ibu kota Spanyol. Keuletan fisik tingkat kerja dan sikap Valverde menjadikannya aset besar bagi tim asuhan Carlo Ancelotti. Pemain berusia 23 tahun itu dipandang sebagai pengganti jangka panjang untuk gelandang Brasil Casemiro. Valverde diyakini menikmati hidup di Real Madrid dan akan menolak kesempatan untuk bergabung dengan Chelsea.